Halo guys and welcome back on my channel Progamers ID. Dan kita akan lanjutin lagi walkthrough untuk game Avatar The Last Airbender di part yang kedua kali ini. Dan oke, kita akan langsung aja play. Jadi di video terakhir ya, di part yang pertama, kita telah mengetahui bahwa Katara telah diculik oleh Pangeran Zuko ya. Dan kita sekarang bersama Sokka akan langsung aja menuju ke tempatnya Zuko, tapi bukan tempat aslinya Zuko ya, tapi jadi kayak semacam markas para pengendali api. So, okay. There's Zuko's ship. Katara must be here somewhere. There's Fire Nation everywhere. Let's land in that clearing and make our way on foot. We'll be less noticeable that way. Use stealth mode to become invisible for a short time. Alright guys, jadi di sini kita bisa semacam stealth mode kayak gini ya, biar nggak ketahuan sama sekali. Walaupun ini bukanlah sesuatu hal yang cukup normal ya dilakukan, tapi ya sini ada focus mode, tapi kita sama sekali belum bisa mengambil ini ya, karena kita harus memiliki kekuatannya Katara, yaitu pengendalian air. Oke, bentar nih gue hajar dulu ya. Lumayan dapet duit guys. Oke, kita akan langsung aja mencari Katara di sebuah desa ya ini ya. Bentar kita cek dulu di map. Nama desanya, oh ya gak ada namanya. Amongst the enemy. Oke, kita akan nanti explore ya. Oke, barusan kata si nenek ini, kita diharuskan untuk memiliki sebuah kostum ya, kostum pengendali api. Kita harus mencuri guys, mencuri kostum. Karena di sini tuh bener-bener banyak banget ya untuk para pengendali api ini, udah kayak semacam markasnya lah ya. Banyak banget di sini. Jadi kita harus berhati-hati banget. Halo. Oke, ada side quest lagi. Find some herbal soap. Kita harus mengambil sebuah sabun herbal. Dimana ya nggak terlalu penting lah ya quest-questnya, tapi kita akan lakukan itu. Oke, ini kayak semacam collection ya. Jadi di setiap area itu pasti ada guys yang namanya collection seperti ini. Tapi ngoleksinya tuh berbeda-beda ya. Ada di part sebelumnya itu kan kita mengoleksi kristal, tapi sekarang kita mengoleksinya tomato atau tomat ya. Jadi setiap area itu memiliki koleksi yang berbeda-beda. Oke. Bentar gue cek lagi, kayaknya di sini ada side quest lagi deh. Atau mungkin nggak ada ya di desa lain, di desa berikutnya kayaknya. Oke, kita akan langsung aja menuju ke tempat dimana kita harus mengambil sebuah kostum ya, kostum pengendali api, sebelum kita masuk ke tempatnya Katara. Oke, bisa kalian lihat ya di map itu banyak banget orang-orangnya, banyak banget para pengendali api. Oke, nice. Oh ya, tuh kan betul. Sokka bilang bahwa kita sama sekali belum bisa ke sana. Padahal sih bisa ya, kalau kalian benar-benar berani dan pengen ke sana, tapi bakalan cepat mati sih. Karena banyak banget guys, itu para penjaganya banyak banget. Jadi gue nggak bakalan ambil resiko. Gue bakalan kesini dulu ya untuk mengambil kostum. Soldier Barracks. Oh my god, banyak banget. Oke,
Oke, ada harta karun. Nice. Come on, gotta have a bit of faith in me, guys. Kita langsung ajar aja guys nih guys. Okay, good. Level up ya. Oh, ada taktik baru buat Aang. Okay, bentar kita cek ya taktiknya. Staff's Dwarf. Kita pasang di F1 kotak aja deh. Terus untuk Saka, Saka belum punya ya. Masih sedikit lagi. Oke, di sini kalian bisa masuk dari pintu depan ya. Tapi di sini gue gak bakalan masuk lewat sana. Kita akan masuk lewat jalur belakang, guys. Yaitu lewat sini. Fire Nation soldiers must be in top physical condition. This includes personal hygiene. Fire Nation soldiers do not tire, they do not fail, and they do not smell. Rectify this immediately. Ya, itu ada dua orang yang ternyata ya dia memiliki kekurangan ya di tubuhnya. Tubuhnya kecil. Jadi kita akan mengambil kostumnya. Dan untung juga ada dua ya. Jadi kita benar-benar pas banget buat Saka dan juga untuk Aang. Oke, di sini kalau kalian ingat ya tadi kita udah berbicara dengan salah satu warga di mana warganya itu butuh sebuah sabun herbal ya. Oke, kalau kalian kesini, itu kalian akan tembus ke jalan yang itu ya, jalan utama tadi, pintu utama. Jadi kita akan mengambil sebuah sabun herbal terlebih dahulu ya, untuk menyelesaikan side quest ini dia. Jadi kita akan kembalikan nanti ya. Pada saat udah kembali ke desa. Bedroom rules. Leave uniform at the door. Oke. Ini kayak semacam kamar mandi tapi kita nggak bisa masuk. Oh shit. Mampus. Oh ya, ini dia dua orangnya ya. Dua penjaga yang memiliki tubuh yang sedikit ya kecil lah ya. Intinya kecil gitulah. Oke. Kita udah memiliki kostum, kostum pengendali api di mana kalau kalian menggunakan kostum ini, kita bisa benar-benar bebas ya. Bebas sama sekali nggak akan diserang oleh para penjaga. Ntar kita akan save terlebih dahulu di sini. Jadi kalian bebas banget kalau kalian ketemu dengan para pengendali api, itu kalian sama sekali nggak akan diserang ya. Jadi kita bisa bebas walaupun sebenarnya agak-agak nggak normal juga sih, karena kan mereka bisa ngelihat kepalanya avatar ya. Ada logo panahnya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nih, ini sebagai contoh nih. Tuh kan, gak ada yang nyerang. Ini para penjaga ini bakalan nyerang kalau kalian melakukan combo ya, combo attack ataupun attack-attack lainnya di depannya langsung, itu bakalan nyerang, guys. Maka dari itu, kalian pastikan jangan nyerang depan
di depan para ini, para penjaga ini persis, karena mereka semua bakalan langsung menyadari ya. Oke, kita langsung aja menuju ke tempat yang banyak banget para pengendali api. Sepertinya Katara sih di sana ya. Kita akan cek. Tuh kan ini kayak semacam kamar-kamarnya itu ya. Kamar-kamar pengendali api. Banyak banget, men. Looking for something? Oh, ini cuman shop. Ntar kita kembaliin dulu ini. Kembaliin dulu sabunnya dan juga oh iya, tadi kita harus ngomong dulu ke si Elder ya. Kita harus ke si nenek-nenek tadi yang di part sebelumnya. Eh kok part sebelumnya? Yang di awal tadi. Kita kembali lagi ke desa. Gue lupa guys, karena ya ini udah game yang cukup lama ya, jadi gue udah agak-agak sedikit lupa dengan beberapa quest. Tapi gue harap ini bisa membantu kalian semua juga ya. Oke, kita kembaliin dulu sabunnya. Sabun herbal. Take care. Nice. Hello. Be careful. Oke, ternyata kita diharuskan untuk mengambil supplies. Jadi, supplies itu adalah barang-barangnya warga ya, maksudnya ya kayak makanan, terus barang-barang lainnya. Jadi, kita akan membantu si nenek-nenek ini untuk mengembalikan berbagai barang-barang ya yang disita gitulah ya, disita oleh para pengendali api ini. Emang ini pengendali apinya tuh dia cuman di desa ini cuman kayak semacam nongkrong gitu ya. Oh my god, banyak banget sih guys di sini. Ini kalau kalian nggak memakai kostum ini, kostum pengendali api itu, kalian pasti bakalan cepat mati, sumpah. Oke, ini kayaknya agak sedikit jauh ya. Aduh, monyet lagi. Oke, nice. Ada level up untuk Saka. Jadi Saka kayaknya sekarang udah bisa memiliki teknik baru ya. Bentar. Teknik, ya ini dia. Kita pasang di R1 kotak aja. Oh, jadi kayak meningkatkan attack power ya. Jadi itu bukanlah attack ataupun defense, itu hanya kayak semacam apa ya, peningkatan kekuatan. Oke, kita akan langsung aja menuju ke tempat ini ya. Jadi kalau kalian pengen lebih cepat untuk mengetahui tempatnya ada di mana, itu kalian tinggal ngikutin ini nih, kayak semacam kotak ini ya, kotak yang berserakan di jalan dan ada kayak jejak kaki gitulah ya. Jadi itu akan membawa kalian menuju ke markas di mana para pengendali api ini menyimpan segala barang-barangnya warga. Coba kita akan cek. Oh, ada gua. Pasti mereka nyimpannya di sana. Pasti dimasukin ke dalam gua ya. Oke, ini serang aja nggak apa-apa sih. Cuma dikit doang. Oke, di sini gue bakalan sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan seluruh harta karun ya. Karena lokasi-lokasi harta karun ini gue udah bener-bener ya 80% apal lah. Jadi gue bisa gue berharap sebisa mungkin gue bisa mendapatkan seluruh harta karun di setiap area.
Karena di part sebelumnya juga gue udah dapetin ya. Udah dapetin semuanya. Oke, ini waktunya Saka ini. Oke, good. Hidden cave. Betul kan? Jadi ternyata para Fire Nation ini atau para pengendali api ini, mereka benar-benar mencuri barang-barang milik warga ya. Semacam makanan dan juga bahan-bahan lainnya. Mampus kau. Ini dia kaptennya, guys. Waduh. Oke. Saka naik level lagi. Eng punya gerakan baru. Kita cek ya gerakannya Eng. Tadi mana tadi ya? Ini ya. Kita pasang di R1O. Oke, untuk Saka ini kita pasang di R1 segitiga. Eh, R1O aja deh. R1O, R1 segitiga belum. Oke. Mantap. Mantap, mantap. Jadi ini tuh gamenya tuh buat kalian yang nggak tahu, ini gamenya kayak semacam game Zelda ya, tapi The Legend of Zelda itu kan dia itu game open world. Tapi kalau ini hanya ya adventure lah ya, lebih masuknya lebih ke adventure-nya aja, bukan game open world. Tapi ini bener-bener apa ya, fun banget loh gameplaynya tuh, fun banget. Nggak terlalu banyak mikir, walaupun ada beberapa puzzle yang bener-bener kalian harus mikir ya. Tapi dan juga harus pinter bahasa Inggris, guys. Bener, dulu gue mainin ini pada saat masih SD itu bener-bener gak tahu harus kemana. Tapi sekarang akhirnya gue tahu gitu loh. Dulu gue cuman ngandelin buku ya. Dulu tuh beli buku, selalu beli buku. Buku untuk World Truck ya, untuk World Truck game. Karena zaman dulu juga yang namanya YouTube itu belum terlalu tenar lah ya, belum terlalu besar banget. Jadi gue tuh kalau misalkan stuck di beberapa game tuh, gue tuh harus beli bukunya. Jadi bener-bener sulit banget ya pada saat masa-masa itu. Kalau sekarang enak banget, gila, tinggal buka YouTube langsung muncul. Oke, di sini kita akan langsung aja menuju ke tempatnya si nenek ya. Kita bilang bahwa ternyata barang-barang ini tuh, barang-barangnya warga itu diambil sama Fire Nation. You and your people are monsters. Not so tough, are we now? Waduh. Please leave me alone. Apaan nih orang? Udah sana kabur. Hello. Thank you for your help. Okay. See ya. Friend and enemies quest. Okay, good. Kita baru menyelesaikan 2 quest ya di area ini. Wooden leg holding up these days. The soldiers are saying they have a prison. Okay, mana kita cari? Di mana nenek-neneknya tadi ya? The Fire Nation have made a mockery of our village. Sebenarnya mudah sih untuk game-game PS2 kayak gini, tapi
kalian emang benar-benar harus bisa bahasa Inggris ya, agar mengetahui ya kita harus kemana, kita harus ngapain gitu. What is it, young ones? Oke, mungkin gue bakalan beli ini, beli madu ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu penting sih. Oke guys, jadi barusan si nenek ini bilang bahwa kita diharuskan untuk menuju ke Dock Merchant. Atau Dock itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya Dock itu bentar. Apa sih? Yang di ya pinggir pantai itu apa sih namanya, gue lupa sih. Pokoknya pinggir pantai guys, Dock itu pinggir pantai. Jadi kita akan langsung aja menuju ke sana. Kita harus mencari informasi di manakah para pengendali api ini menyimpan si siapa namanya? Katara. Oke. Kita baru aja mengetahui informasi bahwa ternyata para pengendali api ini mereka menyimpan si Katara ini di sebuah penjara yang berada di pojok desa. Kita akan menuju ke sana, tapi sebelum kita menuju ke sebuah penjaranya, gue akan menuju ke sini dulu ya untuk mengambil harta karun. Kalau nggak salah di pojok sini tuh ada harta karun, guys. Did you see that? Oke, okay, come on, Saka. Try doing that with bending. Ouch. Oh my god. Ini mereka langsung menyerang karena kita mengambil harta karunnya ya. Jadi kalau kalian misalkan di beberapa area itu mengambil harta karun tepat di depannya para orang-orang ini, para pengendali api ini, kalian bakalan langsung diserang kayak tadi. Putting young girls in prison doesn't seem right, even if they are one. Oke, sebelum kita menuju ke tempatnya si Katara tadi yang dibilang oleh siapa namanya tadi, orang dari shop tadi ya, yang memberikan informasi itu yang kuning-kuning tadi, itu kita diharuskan untuk menyelesaikan quest-quest ya. Gue akan menyelesaikan quest walaupun kita bisa langsung ke sana sih sebenarnya ya. Tapi gue nggak bakal ke sana. Jadi di sini gue juga memberikan semacam tips ya untuk kalian. Jadi kalian harus menyelesaikan quest-quest dulu baru kalian menyelesaikan main objektifnya. Oke, okay, speak to the good captain. Ada kapten yang baik ternyata di sini. Jadi kita memberikan informasi ke kapten yang baik ini ya, mengenai ternyata ada anak buahnya yang mencuri para barang-barangnya warga ini, para warga ini. So yeah, good. Kita baru menyelesaikan 4 quest. Quest complete. Tapi di sini kita belum mengeksplor seluruh tempat ya. Itu ada dua lokasi yang harus kita eksplor terlebih dahulu. Maka dari itu kita akan langsung aja menuju ke sana. Jadi ya, karena kalau kalian sama sekali nggak mengeksplor area ini benar-benar nggak enak banget lah. Even seen the Avatar? Well, no. Ntar kita cek lagi. Sini dulu deh. Kita lihat di sini ada apa. Tuh kan betul ada quest. Ada biru-biru tuh tandanya ada orang membutuhkan pertolongan.
Oh, jadi dia membayar pajak ya? Membayar pajak ke orang-orang Fire Nation itu, tapi mereka sama sekali nggak punya uang. See you. Dan barusan tuh gue udah ngasih 100 ya. Coba kita lihat. Kaptennya udah ngambil uang pajaknya. Kita akan langsung aja serang. Oh anjir, anjir. Kuat bener. Oke. Coba. Hello. I gave the tax collector the money you gave me. Thank you. I'm not sure. Oh, jadi kita harus. See you. Alright, guys. Jadi kita akan mengambil beberapa uang yang diambil oleh para ini ya. Jadi semacam pemalak gitulah ya orang-orang ini. Jadi dia mengambil beberapa uangnya milik warga ya. Jadi kita akan mengambil dulu. Uangnya itu disimpan di sebuah markasnya milik Fire Nation. Oh, this is my third one. So hard being a fire. Oke guys, oh iya sedikit tips aja ya. Kalau kalian sama sekali nggak memakai kostum ini, sebenarnya kalian bisa kayak gini ya, ngumpet kayak gini, semacam stealth mode yang tadi di awal video juga udah gue jelasin. Oke, nice. Jadi kalau kita mengeksplor area baru tuh kita juga mendapatkan experience ya untuk bisa menambah atau meningkatkan level. Oke, tadi mana tadi petanya? Oke, good. Berarti seluruh area udah berhasil gue explore. Kita akan cari di manakah para kapten ini menyimpan uangnya ya. Ini dia. Oh, man. Mereka udah pada langsung tahu. Okay, good. So far so good. Okay, guys, di sana banyak banget ya. Banyak banget penjaganya. Okay, yang orang-orang di sini pada nggak tahu semua. Pada bego banget orang-orang di sini. Oke, kalau nggak salah di sini juga ada harta ya. Ya, good. Oke, nice. Sebelum kita ke sana, bentar gue cek lagi. Oke, kita kembaliin dulu uang ini. Uang milik orang tadi ya. Yang dipalak, kasihan banget. Gue nggak tahu ya kenapa ya avatar sama sekali nggak ada di Global TV lagi. Apakah karena udah tamat terus mereka nggak mau nayangin lagi? Karena gue itu udah mulai bosen juga ya untuk nonton TV. Kalau nonton Global tuh yang ditonton cuman SpongeBob dan juga Naruto ya. Naruto biasanya diulang-ulang terus sih. Ya. Nyampe bosen banget. Padahal Avatar ini juga bagus loh untuk filmnya ya. Mungkin banyak juga anak-anak yang zaman sekarang tuh sama sekali nggak tahu dengan film ini. Oke, jadi ternyata kata orang barusan kita diharuskan untuk mengembalikan beberapa uang milik warganya itu ke si nenek tadi. Jadi si nenek ini dia berperan kayak semacam wali kotanya desa ya. Jadi dia benar-benar mengetahui segala hal mengenai desa ini. Oke, di sini gue mainnya apa ya, santai aja ya, nggak seperti World Truck lain yang cukup serius dengan berbagai challenge.
Di sini gue bakalan mainnya santai aja karena ini juga gamenya juga santai sih. Ini sebenarnya gamenya tuh lebih enak dimainkan di Nintendo Switch ya. Karena game-game kayak gini tuh bener-bener asik banget ya. Game-game RPG tuh bener-bener asik kalau dimainin sambil tiduran, sumpah. Welcome. Be careful. Okay, nice. Jadi kita udah berhasil menyelesaikan seluruh quest yang ada di desa ini. Kita akan langsung aja menuju ke tempatnya Katara ya. Okay, mungkin gue bakalan save di area lain. Bentar gue cek. Ya. Kita akan menuju langsung ke tempatnya Katara di sebuah prison ya atau penjara. Ya, tuh kan hanya ada satu di pojok. Hanya ada satu lokasi di mana lokasi itu belum dieksplor, kita belum ke sana. Oke, ini dia the prison. Penjaranya gede banget sih. Oke, biarin aja mereka semua nggak tahu sih gue. Mereka semua bakalan mau kemana. Yang pasti kita sekarang bisa langsung masuk karena pintunya terbuka ya. Oke, tugas Musaka. Jadi tugas beberapa karakter ini beda-beda ya untuk bisa membuka harta karun. Ada yang menggunakan elemen air, tanah, terus angin, dan juga ini menggunakan boomerang. Oke, di sini gue bakalan save dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Alright, come on, let's go. Hey, they're wearing our clothes. They stole our clothes. There you are. Ternyata Katara berada di bawah. Okay, di sini kita sama sekali nggak bisa menyamar ya, karena kita udah benar-benar ketahuan di sini. Kita harus benar-benar fight. Oh shit. Oh, come on. Jinlong power attack, nice. Gue dapet combo. Air blast level 2. Good. Hey, mau kemana kamu? Alright guys, di sini ada beberapa penjara juga ya, yang kita sama sekali belum punya kuncinya. Jadi kita akan membuka seluruh penjara-penjara ini ya. Untuk membantu orang-orang nih. Oke, yang lainnya ada di bawah sana tuh penjaganya. Coba kita langsung aja turun ke bawah ya. Kita akan mencari kapten yang memiliki kunci. Iya, sabar, gue bakalan bantu. Ini ada orang lagi ya, berarti ada dua orang selain Katara yang harus kita selamatin. Oke, nice. Jailer Key. Kita selamatin orang ini. Oh, dia warga ya.
Tapi dari penampilannya tuh kalau pakai baju ijo-ijo gitu, gue jadi ingat dengan Pengendali Tanah. Karena Pengendali Tanah tuh bajunya kayak gitu, guys. Kayak semacam pakai baju apa namanya ya? Baju yang warna hijau, gue juga lupa sih namanya. Waduh. Jadi ternyata si Fire Nation ini mereka juga menangkap beberapa penjaganya sendiri ya, untuk dijadikan semacam subjek tes. That's horrible. Ya, ini dia Katara. Oke, jadi barusan Katara tuh bilang bahwa ternyata di penjara ini terdapat The Maker. Jadi The Maker itu adalah orang di mana orang tersebut bisa membuat semacam senjata ya, senjata untuk perang. Jadi kita harus menemui The Maker ya. Sebelum itu gue bakalan save atau nanti aja ya save-nya di area bawah sana. Karena di bawah sana kita akan melawan boss fight. Oke, ini dia tugasnya Katara. Oke, good Katara. Ya, ini dia guys, ini dia adalah semacam boss fight ya. Kita akan save dulu karena pasti sebelum kita melakukan boss fight itu akan ada save seperti ini ya. Oh my god. Oh shit. Jailer. Jadi dia ketua penjara ini ya. Kita langsung aja bunuh tanpa pakai lama ya. Karena dia benar-benar kerepotin banget. Oh. Nice. Langsung kalah. Well, that's gratitude for you. She must have been afraid. I'm sure this was very confusing. Sense to anyone? I knew that. I was just trying to look at it from all angles. Hey, that's the Northern Water Tribe we're training at. And this is an Earthbender training camp. Or at least it was last time I was there. Well, I don't know what the Fire Nation is planning, but if there are Earthbenders still there, they could be in danger. Let's go. We've been here too long already. Okay guys, jadi ini dia untuk part kedua ya di video World Rock Avatar The Last Airbender. Gue akan akhiri videonya sampai sini. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dan gue akan secepat mungkin ya untuk bisa menyelesaikan seluruh World Rock dari Avatar ya, dari Avatar yang ke-1, ke-2 dan juga yang ke-3. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini, dan sampai bertemu di video World Rock berikutnya. Bye bye guys.